bola bisa Nadin. Ah, bisa kan Arka. Halo guys, welcome back to YouTube channel Timnas ID. Nah, kalian pasti penasaran kan, ada kabar terbaru apa dari Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Timnas ID. Dan jangan lupa, klik like and subscribe serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Timnas ID. Dikutip dari CNNIndonesia.com, Timnas Indonesia U16 punya kenangan bagus lantaran pernah mengalahkan Myanmar 0-5 jelang bentrok di semifinal Piala AFF U16 2022. Berikut momen Indonesia gilas Myanmar 5-0 di Piala AFF U16. Indonesia akan menghadapi Myanmar pada pertandingan semifinal Piala AFF U16 2022 di Stadion Maguwoharjo Sleman pada hari Rabu 10 Agustus 2022. Namun sebelum laga tersebut, Indonesia punya kenangan bagus lantaran pernah menaklukkan Myanmar dengan skor 5-0 pada Piala AFF U16 edisi sebelumnya. Momen Indonesia gilas Myanmar 5-0 itu terjadi pada final AFF U16 2019. Saat itu Indonesia yang juga dilatih Bima Sakti sukses mengalahkan Myanmar pada laga pamungkas grup A di Stadion Kampus Chonburi pada 4 Agustus 2019. 5 gol Indonesia ke gawang Myanmar dicetak lewat lesakan 2 gol Muhammad Faisal Saifullah pada menit ke-9 dan 42, Marcelino Ferdinand menit ke-31, Rui Arianto pada menit ke-56 dan Valerun di menit ke-80. Kemenangan itu memperkokoh posisi Indonesia di puncak klasemen grup A sekaligus memastikan lolos ke semifinal Piala AFF U16 2022. Indonesia dan Myanmar sejauh ini sudah bertemu sebanyak 5 kali dalam sejarah Piala AFF U16. Di 2 pertemuan pertama, Indonesia selalu kalah dari Myanmar dengan skor 0-6 dan 1-6. Kemudian kedua tim bermain imbang 2 sama di pertemuan ketiga pada 2013. Namun Indonesia mampu mendominasi di 2 pertemuan terakhir dengan selalu meraih kemenangan atas Myanmar.